Halo semuanya. Selamat datang di channel YouTube Crushed Gamers. Silahkan like dan subscribe jika kalian suka. Disclaimer dulu sebelumnya. Jika kalian tidak suka dengan konten ini, mohon untuk tidak berkomentar buruk di channel ini. Dan jika tidak suka dengan aturan channel ini, silahkan tinggalkan channel ini. Oke. Kali ini saya akan membagikan info preview game dengan judul Bloomsing of Rose pukul 1.4. Merupakan game RPG Maker MV. Ringkasan cerita tokoh utama, Geleon, menghabiskan masa kecilnya di panti asuhan di desa terpencil bersama anak yatim lainnya, gadis, Sara, dan anak laki-laki, Jack. Namun, mereka akhirnya berpisah. Bertahun-tahun kemudian, saat dewasa, Leon secara kebetulan bertemu kembali dengan Sara, yang telah tumbuh menjadi wanita cantik dan seksi, merasa bimbang dengan perubahan tersebut tetapi merasa nyaman dengan ikatan masa kecil mereka. Leon memutuskan untuk tinggal bersama Sara. Awalnya pendiam, Leon perlahan-lahan menerima kenyataan hidup bersama Sara, yang esensinya tetap tidak berubah dari masa lalu mereka. Tanpa ia sadari, ada sisi lain dari Sara yang tersembunyi darinya. Konten game berbasis di rumah Sara, pemain akan memecahkan berbagai masalah di kota. Kemajuan melalui penaklukan ruang bawah tanah mendorong alur cerita H-event. H-event dipicu dengan berinteraksi dengan setiap pria perantara, yang secara progresif terbuka seiring kemajuan cerita dan meningkatnya kenakalan. Dan juga tak lupa kamu bisa memainkan game ini di Android dengan emulator Joiplay dan Maldives, ataupun di PC. Dengan ukuran gamenya kurang lebih 1,83 GB. Jika ingin memainkan game ini silakan DM di email saya, alamat email terdapat di deskripsi video. Sertakan juga nama judul game yang ingin link download gamenya.